안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이따 아들 줘봐. 또 쌤입니다. 예. Jadi sekarang kita annyeonghaseyo ini dijawab beneran sama orang Korea ya, guys. Like, gue seneng banget kayak ada orang Koreanya langsung, guys. Yeah. Orang Korea yang bener original asli orang Korea. Coba KW. Gak KW-an. Asli. Oh iya guys, kalau kalian penasaran kenapa sih Tom ini mukanya kayak gini, kalian harus cek di channel mereka. Di mana channelnya? Di sini. Di sini, di sini, di sini. Di mana? Di mana? Di sini. Oh, di sini. Subscribe sono. Coba Tom Zen. Benar. Di video kali ini kita mau ngajakin mereka makan ala orang Indonesia banget, guys. Indonesia banget. Masa mereka katanya udah berapa tahun di Indonesia? 5 tahun. Aku juga 5 tahun. 5 tahun di Indonesia belum pernah makan ala orang Indonesia banget, guys. Jadi kita harus wajib ngajakin mereka makan kayak orang Indonesia. Bener gak, Vi? Bener banget dong. Oke, jadi sekarang kita kasih kesempatan buat si Tom untuk bersihin mukanya. Tapi sebelum itu, si Tom harus ngambil makanan yang kita order ke bawah ke Bapak Gojek, guys. Ini videonya. Makeupnya itu, let's go. Oke. Sofi. Ya. Ayo. Oh ya. Desi ya. Yang geprek ya. Ini Sofi, ini yang bebek. Iya. Makasih banyak ya. Mantap, makasih ya. Oke. Oke, jadi udah ya. Wah, kita dalam tau. Oke, jadi sekarang si Tom mau bersihin muka dulu. Ya, oke, ya, boleh. Cuci muka dulu. Cuci muka dulu biar gantengnya keluar, guys. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, tetap di dua pengacara. Oke. Coba buat teman-teman ganteng gak opa-opanya, komen di bawah. Udah siap makan ala orang Indonesia? Ya siap, coba. Piringnya? Buka. Piringnya ya. Kenapa kita piringnya besar banget? Huh? Karena kan jalan coba. Gila. 이게 오인가 띵인가? 띵. 띵어? 이 버섯 같은데 자물? 네. 스파게티 자물? 자물? 오케이. 오케이. 오케이, guys. Jadi kita mau tantangin mereka buat makan makanan andalan kita. Jengkol. Udah. Ada bayam, sayur bayam dan ayam geprek bensu level 15, guys. Hah? 15? 15? Iya. Buka, Vi. Oke, kita buka, kita unboxing, guys. Wah, crazy. Oke. Oke, ini enggak boleh dilihat dulu. Oh, iya. Ini namanya mah tuh mepta. Oke. Tapi gue yakin setelah kalian nyobain ini pasti kayak, wah, gila enak banget. No. Ketagihan. Oh. Bunyi ya? 자물. 아 근데 냄새 좋다. 바우냐 바구. 바우냐 바구세요? 야. 바우냐 바구. 이거 나 이거 맛있어. 나. 방구 맛이 dikit banget. 응가 다 디코리아. 이 응가 다 디코리아. 그냥 인도네시아 맛이죠. 어. Nanti pulang ke Korea tanam pohonnya di sana, oke? Okay? Guys, apa yang ada di piring kita harus dihabisin. Iya. Itu tuh masuk. Udah pernah makan pakai tangan belum sebelumnya? Polo. Oh, nggak apa-apa. Sonro pakai tangan. Yeah. Sekarang yang ini. Iya, iya. Kalian suka sayur kan? Iya, yeah. Oh, tentunya. Jadi lebih enak. Iya. Polo saya. Oke, kanannya. Iya, kanan. Satu-satu Epi tolong ditolong ke mereka. Oke. Gochu bara. Terus pakai apa dong? Wah. Ini makan ayam atau cabe? Makan ayam atau cabe berarti gue gila persis banget. Takut. Tunggu lebih cabe dulu. Wah, gak ada desain, guys. Wah,
Oke okay guys, sebelum kita makan jangan lupa kita berdoa dulu. Jadi kita mau berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Masih kita. Makan makanan yang gini ya. Jadi kayak ambil apa? Iya, ambil lah. Sayur. Nasi. Sama nasi. Iya dong. Ya. Misalnya cocolin sambal dikit. Mau pakai sambal? Enggak. Sambal. Cocolin. Wah, sambal. Semua sambal banget. Oke. Gini, Beb. Ini kayak. Ah. Mana gini? Satu, dua, tiga. Jangan lupa. Ini. Ayo. Sam. Ah, 매워요? 매워. 괜찮은데요? 이거 끈딱. 어? 끈딱. Enak kan? Enak kan? Kayak kentang. Ini udah matang belum? Udah. Iya, keras. Iya. Udah. Kayaknya belum matang. Udah. Mantap. Makan nasi. Pakai nasi, pakai ayam itu tolong ayamnya dihabisin ya. Nanti kayak anak dimarahin ibu kos, tau gak? Boleh pakai kiri enggak boleh? Boleh pakai kiri? Enggak. Kalau ini gimana rasanya ini? Lanjut Vi makannya. Basah sayurnya. Wajib. Ini kalau ini gimana? Harus cuma cetak. Enggak apa-apa, Sam. Nggak apa-apa gini, Sam. Nah, misalkan nih mau potong ayam gini aja nggak apa-apa. Cuman nggak boleh kayak gini. Harus ini buat ke mulut. Tom udah mulai menikmati, guys. Enak ya jengkol? Enak nggak jengkol? Enak kan jengkol? Enak. Jan. Kita nggak diajak. Sam. Nggak buat kanan kamu. Sorry, kita pertama kali pola mesti. Ini apa namanya? Jengkol. Ya jengkol. Hana? Dua, tiga, jalan. Kamu pedas sudah. Gak kayak mandi. Padahal. Jadi selama di Indonesia makan apa? Selama 5 tahun? Makan kimchi terus. Kasian banget guys, jadi kalau kalian mau ngirimin makanan Indonesia ke mereka boleh ya. Khas Indonesia. Ya kalian kan udah pernah makan durian. Gimana rasanya? Wow. Enak banget. Tapi kok direbus sih? Lebih enak. Masa sih? Ya, aromanya lebih banyak. Iya. Sama makan sama kimchi juga lebih enak. Buat ya, kalian nanti kita coba aja durian sama apa ini jengkol. Jengkol. Oh, jengkol. Durian sama jengkol. Bagus. Jadi buat kalian yang penasaran mereka makan durian tapi direbus, kalian bisa cek channel mereka deh. Iya, karena mereka makan durian direbus pakai kimchi pula, pakai garam pula, pakai lada juga. Emang aneh banget, emang aneh. Jadi baru pertama kali makan pakai tangan ya? Sekarang aku taruh ini, taruh di mana? Taruh di mana ini? Iroke Sama gue ini. Jadi opa-opa ini belum married ya? Gak belum married. Aduh, jadi kalau kalian mau nyari udah punya pacar tapi? Enggak ada. Wah, nah. Jadi kalau kalian mau mendaftar jadi pasangan mereka kirim CV ya guys. Kirim CV guys. Opo-opo ini mau ta'aruf guys. Tapi mau punya istri orang Indonesia? Iya, tidak apa-apa. Kalau cantik enggak apa-apa. Kalau cantik lagi enggak apa-apa. Sama baik hati.
Aku enggak apa-apa. Baik. Cantik enggak apa-apa. Baik aja, tidak usah cantik saja. Enggak apa-apa. Oh itu pita. Ada yang pahit, ada yang enggak pahit. Oh, banggung pahit. Barusan pahit. Aku baru ketemu, sekarang ini. Nasi dulu, nasi dulu. Sayur dulu. Kenapa? Kalau sekalian susah. Nasi ini sama ini susah. Jadi satu-satu, satu-satu. Ibu, ya boleh nggak ini angka? Angka kamu? Boleh. Boleh. Ah. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh ya. Dia mau disuruh pun nggak sampai. Kalau gini boleh nggak? Kalau lauknya banyak, jadi aku boleh bagi? Satu tanganku, boleh nggak? Boleh bagi ke Tom? Ya. Boleh, Tomnya mau nggak? Yep, nggak mau. Nggak? Nggak mau. Anjir, apa? Ini banyak-banyak panggungnya. Kenapa nasinya? Kenapa ini? Kenapa kabur? Nasinya mau kabur. Orang. Nah. Nya kotor banget, jantung tangannya kotor. Lebih enak ya? Mantap. Tangan. Kok nggak mau ngeliatnya? Lebih enak. Lebih enak kan? Dari kalian 5 tahun nggak pernah makan pakai tangan. Ya. Tapi kalau makanan berkuah jangan pakai tangan ya. Nanti makan berkuah pakai tangan. Ya, ya. Pasinnya dia. Lebih nikmat banget, apalagi makannya kalau sambil di sawah-sawah gitu, di gunung. Ya benar. Tuh makan nasi Padang. Ke mie goreng. Mie gorengnya tangan. Mie goreng juga tangan, lebih enak. Ya macam panas banget. Heeh. Mie goreng juga. Mie goreng pakai tangan. Enggak pedes kan? Jadi mandi loh. Ya mandi kamu makan cabai doang itu. Harus habis. Kalau enggak habis ada hukuman? Hukuman apa? Ada deh. Ada deh. Ada? Sen, aku makan jadi nggak pedes saya ini. Dia makan cabai sama ayam doang. Minum ya, full. Kamu kenyang? Sudah? Ya harus habis kan? Ya katanya ada hukuman. Kan nggak full? Masih. Masih bisa makan? Iya. Gue kayak mau nyerah gitu loh, Bi. Mantap. Anda itu masita. Enak ini. Ya. Gini gini semua enggak. Kan gini segini. Aku mau makan yang ini. Itu. Iya, Bi udah kenyang. Tadi kemana tadi? Udah dimakan. Kita sorry, jadi kita kurang tuh. Nggak lihat pipi munyak. Iya iya. Abis. Abis. Enak gak enak gak? Enak. Enak kan? Mama ya, cuci tangan dulu, cuci tangan. Ya, cuci tangan. Oke guys. Jadi kita udah selesai makannya. Gimana? Gimana? Kesimpulannya nyobain jengkol. Jengkol dan ayam geprek bensu. Gimana? Dan pakai tangan. Gimana? Susah. Susah. Susah ya? Tapi enak enggak? Susah tapi enak. Tapi enak. Lebih enak pakai sendok atau pakai tangan? Aku baru tahu. Ini lebih enak ya. Lebih enak tapi pakai sendok lebih gampang. Iya. Lebih enak tapi pakai sendok lebih gampang gitu. Jengkol gimana jengkol? Jengkol itu rasanya, aku pikir rasanya enggak ada, cuma kayak kentang, kentang tapi belum matang. Kentang belum matang, oke. Tapi enak nggak? Hampir apa ya, sushi, sushi yang mentah. Sushi yang mentah. Sushi yang mentah. Mentah. Tapi nggak ada rasa pahit sama sekali ya jengkol itu. Tapi enggak, sedikit pahit. Kira. Ada yang pahit, ada yang bagus. Oh, ada yang pahit. Iya. Oke. Oke. Tapi lebih mantap lagi kalau kita ada reaction mereka setelah mereka keluar dari toilet. Benar sih. Jadi kita akan minta tolong pidinimnya mereka buat record ekspresi mereka pertama kali ke toilet. Boleh pidinim? Nyiumin aroma sendiri.
video bakal kita insert di sini juga. Kita ada something buat mereka, guys. Karena mereka kan belum pernah makan pakai boncabe level 30. Nah, karena tadi kita dikasih sesuatu, guys, kita dikasih hadiah. Kita sih dikasihnya masker, kaos kaki yang lucu-lucu gitu. Yeah. Karena kita nggak ada apa-apa, kita nggak prepare, maafin ya. Yeah. Kita kasih ini. Makasih. Nanti coba makan durian pakai boncabe. Oh ya, jangan lupa buat kalian yang mau lihat mereka di channel mereka, ini channelnya di sini atau ada di description box, kalian lihat. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat kita, kita ada di channel Coba Thompson juga, kalian juga harus lihat nih videonya udah ada di bawah. Iya, udah ada di bawah. Oh ya, kalian komen juga dong, kalian pengen gak kita kolaborasi lagi sama mereka? Pokoknya teman-teman komen ya di channel Coba Thompson, nanti kita bakal balas-balasin komen kalian di channelnya Coba Thompson. Jadi kalian harus komen ke mereka ya. Udah segitu aja. Iya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga channel kita dan channelnya Coba Thompson. Oh, 냄새야, 힘내! 왜?